Okey, alhamdulillah kami telah pun sampai ke lokasi yang dijanjikan, iaitu di Tasik Banding ataupun lebih dikenali sebagai Hutan Simpan Royal Bloom. Okey, untuk maklumat, kita sekarang ni berada di houseboat, yang mana houseboat ni boleh menempatkan seramai 40 orang peserta. Sekarang ni kita tengah bahagi-bahagikan peserta. Seronoknya saya nak kongsikan serba sedikit info berkenaan dengan sejarah Tasik Banding ni lah. Okey, untuk makluman, keluasan Tasik Banding Hutan Simpan Royal Bloom ini sekitar 300,000 hektar, bersamaan dengan 4 kali negara Singapura. Tuan-tuan bayangkan betapa besarnya kawasan ni. Dan untuk makluman juga, hutan ni telah pun berusia selama 130 juta tahun. Dan ia lebih tua daripada hutan Amazon di Brazil. Kami akan kongsikan sedikit lagi info selepas ini. Menurut pemilik houseboat ni, Pak Talib, tempat ni lebih dikenali sebagai Tasik Temenggu. Bagi mereka yang berada di luar sana, mereka lebih mengenali kawasan ni sebagai Tasik Banding. Kalau kita tengok pun di sekitar kawasan ni dengan dia punya flora dan fauna, memang sangat-sangat menarik. Memang sangat sesuai lah untuk mereka yang meminati alam semula jadi, alam ciptaan Tuhan, untuk relax, bersantai. Kerana kat sini terdapat bermacam-macam aktiviti yang kita boleh lakukan lah. Antaranya jungle trekking, memancing dan aktiviti-aktiviti tasik yang lain lah. Saya juga difahamkan kawasan ini merupakan kawasan tadahan air yang terbesar, tadahan hujan yang terbesar di semenanjung Malaysia. Dan dikatakan juga kawasan ni masih lagi terdapat banyak perkara-perkara ataupun kawasan-kawasan misteri dan rahsia yang masih lagi belum terungkai. Jadi untuk kita lebih mengenali apakah yang dimaksud dengan perkara-perkara rahsia, perkara-perkara mitos yang ada di sini, insyaAllah dalam sesi yang akan datang saya akan kongsikan lagi apakah benda-benda mitos dan rahsia tersebut. Okey, kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Kita akan melawat ke kampung orang asli yang dikenali sebagai suku Jahai. InsyaAllah mereka lah yang dikatakan telah menetap di sini lebih kurang 60 tahun. 60,000 tahun dahulu. Okey, di sana nanti kita akan melaksanakan aktiviti setara hati satu wadah. Aktiviti setara hati satu wadah ini merupakan aktiviti bagi pertubuhan kami, iaitu kami akan mengadakan sedikit temu ramah dan aktiviti ramah mesra dengan penduduk kampung, dan juga kami akan menyampaikan sedikit sumbangan. Sumbangan berbentuk makanan yang ditaja oleh syarikat JR Sejagat Solution. Bagi yang berminat boleh juga dapatkan produk ni, JR Sejagat Solution, yang mana kilang kami bertempat di Halal Hub Sergap Melimau Melaka, insyaAllah. Jom. Okay guys, sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke kampung orang asli. InsyaAllah perjalanan kita ke sana mengambil masa lebih kurang 30 minit. Okey, alhamdulillah kita telah selamat sampai ke perkampungan orang asli yang dikenali sebagai Kampung Kelewang. Di sini dikatakan hampir 300 penduduk orang asli, gabungan daripada dua kampung. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, reka bentuk rumah orang asli ini masih lagi dikekalkan mengikut budaya asal mereka. Inilah budaya asal mereka, bentuk rumah dengan pembuatan masih lagi mengikut warisan mereka, tidak sedikit pun diubah. Di penempatan-penempatan lain kebanyakannya telah berubah, yang mana rumah mereka lebih moden daripada apa yang kita lihat sekarang ni. Sebentar lagi kita akan naik ke atas menuju ke rumah Tok Batin.
Okey, sekarang ni kita dah berada pun di kampung orang asli yang dikenali sebagai Kampung Kelewang. Sebelah saya ni salah seorang penduduk tetap yang berada di kampung ni lah. Saya nak bertanya serba sedikit kenaan dengan kampung ni. Nama pakcik siapa? Itu Pak Long. Pak Long, okey, dikenali sebagai Pak Long. Pak Long dah berapa lama menetap kat sini, Pak Long? Aku baru setahun baru. Baru setahun, maksudnya baru setahun. Pak Long berpindah randa lah daripada kawasan sini ke atau macam mana? Itu kampung orang damai dulu, lepas tu dia berpindah sini. Dia mencari tanah ni berubuh itu, ketik-ketik hubi itu semua duduk tetap lah sini. Maksudnya di sekitar sini juga lah, cuma sini berubah tempat saja. Tempat saja lah. Lepas itu simpit. Sampai Pak Lorong macam tu. Pak Long sekeluarga ke berapa orang ada sekeluarga? Aku masuk agama ni, ni satu. Aku agama lama, dia cuma baru. Baru agama lama? Okey. Maksudnya Pak Long dengan ahli keluarga lain ada jugalah kat sini? Ada lagi. Banyak keluarga Pak Long. Masing-masing berlainan agama lah. Dia mau masuk agama sana. Tapi dari segi perhubungan keluarga masih tetap sama-sama lah. Tetap sama lah. Tak ada masalah semua dengan Pak Long. Kalau apa-apa pun dia mau jumpa Pak Long juga. Okey, Pak Long antara orang lama kat sini lah. Apa-apa dia mesti kena rujuk dengan Pak Long juga. Dia mau jumpa dengan Pak Long lah. Okey, masih Pak Long di atas kerjasama Pak Long. Okey, sekarang ni kita akan menuju ke salah sebuah rumah penduduk orang asli di sini untuk menyampaikan sedikit semangat lah, insyaAllah. Mari kita sama-sama. Makcik, kami ada bawa sikit kopi ni nak bagi. Okey. Adik nama siapa? Boleh cakap bahasa Melayu? Okey, sama-sama. Kemarin-kemarin ada yang boleh berbahasa Melayu, ada yang tidak. Tak apa, yang penting kita dah sampaikan matlamat kita itu pada mereka, insyaAllah. Okay, bye-bye. Okay, program Setara Hati Satu Wadah kita dah hampir ke penghujungnya. Jadi sebelum kita pulang, kita dapatkan sedikit buah tangan, iaitu tongkat Ali asli, original, yang dijual oleh penduduk asli di sini, insyaAllah. Sebungkus RM5 saja. Jangan lupa dapatkan untuk bawa balik Melaka. Abang Fazli pun ambil satu. Apa lagi? Nampak? Senyum dia. Senyum. Alhamdulillah, kita telah pun selesai dengan program kita di perkampungan orang asli kaum Jehai di Kelewang. Acara kita seterusnya adalah Jungle Trekking. Dan insyaAllah kita akan menaiki bot dan akan pergi ke tempat Jungle Trekking. Jom. Okay, insyaAllah. Berjumpa lagi di lain waktu yang sama. InsyaAllah.